Berita petani tidak tenang, penyakit padinya ini Pak ya, lebih banyak anakannya. Sangat banyak daunnya juga mulus, bisa tahan. Harganya tinggi di Pak. Ini padinya pakai pupuk apa Pak? Ini saya padinya ya sesuai anjuran seperti biasa, saya pakai pupuk NPK Posca dengan urea. Cuman porsinya nggak banyak Mas ini Mas. Saya satu hektar ini cuma saya kasih dua. Kalau pakai dua sak Pak? Iya pakai dua sak ini. Satu hektar. Campurannya apa Pak selain ini? Campurannya saya dengan ini pupuk serbuk natura jenis itu saya aplikasi langsung di lahan. Oh, karena penaburan dengan pupuk kan bisa merata. Kita perlu hemat biaya. Apalagi sekarang saya nyawa ini seluas 8 hektar cari pupuk susah. Katanya. Ini 8 hektar Pak? Ini seluas lahan saya 8 hektar. 8 hektar ini Pak ya. Jadi kalau 8 hektar hampir sekilo Pak ya. Iya. Kalau baris-baris ya, kalau saya mau pakai kimia urea semua ini kesulitannya saya di operasional. Makanya ini saya pakai Naturagen. Bapak tahu sendiri perkembangan rumpun padinya itu kan anakannya sangat banyak. Daunnya juga mulus, bisa tahan dengan penyakit. Kalau suasana musim kemarau kayak gini kan yang sangat rawan itu penyakit mentek Mas. Penyakit mentek yang kerdil itu. Nah ini alhamdulillah saya pakai Naturagen nggak ada yang mentekkan padi saya ini. Ini Pak ya? Ya. Mungkin ini aplikasi keduanya. Saya dengan NPK Posca aja ini untuk ngikat penaburan Naturagen itu. Karena proses untuk ngikat itu harus dengan pupuk supaya penaburan biar lebih merata Pak.